sangka teman-teman, ternyata mesinnya datang lebih cepat daripada estimasi. 5 hari udah nyampe loh ini. Mesin tipe kabinet LX dan versi Paminat Max yang sudah saya inginkan. Nah, ini dia proses unboxingnya. Listnya ada kayak gini teman-teman. Cuman masalahnya pas mau dibongkar ada kendala. Mau dipindahin juga beratnya 500 kilo. Wah hampir setengah ton. Gimana ya guys ya? Di sini ya palingnya udah dibongkar nih guys. Cuman lagi mikir nih gimana caranya buat bangunnya. Kelak nih masalahnya, ada muncul lagi satu masalah. Mobil mau lewat, cuman kehalang. Gimana nih? Ternyata paletnya dibor, sehingga kami harus membongkar lagi nih. Oke. Dan tiba-tiba ada lagi nih mobil yang mau masuk. Kami panik. Setelah diskusi panjang, akhirnya mereka mau menunggu ya teman-teman ya. Karena beragam masalah inilah, akhirnya kami mempercepat proses penurunan mesinnya guys. Dan dimulai dari sekarang. Waktunya ngeluarin forklift. Oke. Sini. Iya,
gas. Oke, go, go. Oke. Enggak kuat angkat di depan. Yang agak kuat angkat di depan. Iya. Mana turunan kita? Jadi kita harus kawasan meme. Paletnya keluar ini bisa nggak lu paletnya? Kalau kuat keluarin. Bisa. Satu, dua. Tiga. Oke. Dorong. Waduh. Udah macam papan skateboard nih mesinnya. Keseret dan sampai nyangkut. Aduh. Dua depan. Iya. Halo. Nyangkut. Roda. Ikut di roda. Nyangkut di roda. Dilurusin aja Pak aja. Lama juga ya, cuman buat ngebongkar sama nolonginnya. Walaupun ada kendala, setidaknya kami sudah berusaha untuk mempercepat proses pekerjaan ini. Next, bakal dibuat nih proses perakitannya. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Sampai jumpa.